Istri saya yang pertama, mohon maaf, karyawan bank. Lu kan enak karyawan bank. Punya istri karyawan bank, persyaratan kawin sudah sulit. Apa? Waktu mau nikah dia minta seperangkat alat sholat, mas kawinnya. Biasa, mas kawin seperangkat alat sholat biasa. Loh, seperangkat alat sholat berupa masjid, imam, berikut jamaahnya. Ini kan ribet. Sebentar. Saya curiga istrimu itu ikut gavatar. Bawa minggat orang. Oh, mas kawin kok seperangkat alat sholat kok masjid, imam, itulah sama jamaah. Itulah gak enaknya punya istri karyawan bank. Sudah. Akhirnya nikah juga kamu? Nikah juga. Terus? Tapi begitu selesai akad nikah, malam pertama. Wah. Saya ajak masuk kamar. Terus? Dia teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Masukkan nomor PIN. Terus? Sudah saya masukin loh, masih gak terima, masih teriak. Teriak apa lagi? Maaf, saldo Anda gak cukup. Terus akhirnya? Saya jengkel, saya cerai, Kak. Kenapa? Lah ternyata dia ATM bersama. Mohon maaf, jangan tepuk tangan dulu, jangan ketawa dulu. Istrimu apa? ATM bersama. Duh, jangan-jangan saya pernah ambil uang di sana.